Halo teman-teman, kembali lagi bersama Upin di sini guys. Wuh, hari ini teman-teman, Upin senang sekali guys. Karena Upin sedang berada di rumah baru guys. Kalian lihat ini, wah rumahnya sangat besar guys. Berada di atas bukit teman-teman. Wah, bukit yang hijau teman-teman. Dan juga ada kolam berenang guys. Wah, kalian lihat kolam berenangnya, tapi belum ada air guys. Wah, parah sekali teman-teman. Upin baru saja membeli rumah ini guys, tapi belum direnovasi guys. Kolamnya masih kosong, tidak ada airnya guys. Wah, di bawah itu jalan raya teman-teman. Wah, ayo, kali ini Upin bakalan pergi membantu teman Upin guys, namanya Babang Cesar. Wah, kita harus segera pergi karena ditelepon Babang Cesar tadi pagi. Ayo, Upin sekarang mau pergi ke rumah Babang Cesar guys. Ayo, let's go guys. Di sini Upin juga sudah punya mobil Babang Cesar guys, yang Upin pinjam minggu lalu teman-teman, belum Upin balikin karena Babang Cesar itu lagi pergi ke luar kota guys, jadi motornya ditinggalin buat Upin. Jadi ayo kita langsung jalan guys, kemot. Waduh, ada penjahat teman-teman di samping rumah Upin. Waduh, bahaya sekali. Wah, kata orang-orang teman-teman, mobil ini sangat kuat karena mobilnya Babang Cesar guys. Coba kita coba langsung masukkan mobilnya di sini guys ya. Upin mau coba kehebatan mobil Babang Cesar guys. Kita jatuhkan. Wah, Upin jatuh ke bawah guys. Waduh. Wah, benar-benar ini mobil yang sangat kuat teman-teman. Wah, buktinya mobilnya tidak meledak guys. Wah, tapi cuman lecet sedikit di pintu belakang. Wah, untung mobilnya cuman lecet sedikit guys. Ayo kita langsung pergi ke rumah Bang Cesar guys. Let's go. Wah, kita harus membantu Bang Cesar teman-teman, karena Bang Cesar selalu membantu Upin dan Ipin. Ayo. Waduh. Wah, mobil Bang Cesar guys. Wah, rusak teman-teman. Bisa dimarahin Bang Cesar ini Upin. Wah, ayo kita pergi dulu ke rumah Bang Cesar guys. Waduh. Wah, Upin menabrak lagi guys. Wah, mobilnya sangat kencang mobil ini teman-teman. Wah, mobil warna merah Bang Cesar teman-teman. Ayo, tapi sebelum itu bagaimana kalau kita cat mobil ini guys, supaya tidak dimarahin Bang Cesar guys. Ayo. Waduh, mobilnya rusak guys. Waduh, ditabrak lagi sama pengendara pickup teman-teman. Wah, bahaya sekali paman itu guys. Ayo kita kabur dulu. Wah, dia mengejar kita, kurang ajar. Wah, Upin perbaiki mobil ini dulu guys. Nah, kita sudah berada di bengkel guys. Ayo, kita perbaiki mobil ini dulu. Kita masukkan mobilnya. Waduh, wah, terlepas kap belakangnya guys. Waduh, bagasinya jadi rusak ini teman-teman. Nah, mobilnya, wah, mobilnya di warna biru guys. Waduh, keren sekali teman-teman. Wah, Upin sudah ngecat mobil ini, mobil Babang Cesar warna merah jadi warna biru guys. Nah, waduh, ada yang lompat di jalan teman-teman. Ayo kita langsung pergi ke rumah Bang Cesar guys. Waduh, si paman itu tidak melihat Upin. Wah, kurang ajar guys. Wah. Nah, ayo. Wah, sebentar lagi kita bakalan sampai. Maaf paman, Upin kabur dulu guys. Wah, kita bakalan sampai di tempatnya Bang Cesar guys. Nah, ini tempatnya guys. Ayo kita parkir dulu. Kita harus turun kah atau di atas mobil teman-teman? Tunggu sebentar. Upin tidak mau mobilnya hilang guys. Ternyata Upin harus turun teman-teman. Waduh, gawat sekali ini. Upin takut mobilnya diambil sama maling guys. Waduh, bagaimana ini? Ayo kita masuk dulu guys. Nah, sekarang Upin sudah ada di luar guys. Wah, Upin disuruh sama Babang Tempe ini guys. Waduh, Babang Cesar ini, pamannya Babang Cesar guys. Ayo kita langsung pergi ke kota sebelah namanya Malaysia guys. Ayo let's go. Upin cuman sendirian guys. Wah, Ipin lagi sibuk, dia sekolah guys. Soalnya, dia lagi belajar teman-teman, tidak boleh diganggu. Wah, kita harus cepat-cepat pergi ke tujuan kita teman-teman. Ayo let's go. Wah, Upin ikut jalan pintas guys. Kita lewat sini saja. Mobilnya ikut jalan pintas teman-teman. Hebat sekali mobil ini, naik tangga dong. Mobilnya naik tangga segala guys. Waduh. Ayo. Wah, sepertinya tujuan kita jauh sekali hari ini teman-teman. Waduh, kita tabrakan. Wah, catnya terkelupas guys. Waduh, jadi cat mobilnya terkelupas, jadi ketahuan mobil Upin warna merah teman-teman. Wah, bagaimana ini? Wah, tunggu sebentar, Upin salah jalan guys. Kita lewat sini ternyata. Wah, kita harus belok sini teman-teman. Nah, kita turun ke bawah dulu guys. Wah, di sini Upin harus mengambil. Waduh, ternyata di sini ada petasan teman-teman.
Upin disuruh ambil petasan, guys. Ayo Upin ambil petasan dulu. Ayo kita langsung pergi ke rumah, wah, ke rumah tempat Babang Cesar, wah, disekap, guys. Wah, jadi Babang Cesar ditangkap sama penjahat, teman-teman. Ayo kita langsung pergi menolong Babang Cesar. Ternyata Babang Cesar ditangkap sama penjahat, guys. Waduh, 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 waduh. Waduh, Upin lagi nyerempet mobil orang, guys. Wah, bagaimana ini? Upin lewat jalan pintas saja, guys, supaya tidak macet, teman-teman. Wuhuu, Upin lewat jalan pintas. Waduh, 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 mobilnya, guys. Waduh. Apakah kita sudah sampai atau belum ini, guys? Wah, waduh, waduh, waduh. Wah, maaf, paman, maaf. Upin, hati-hati, Upin. Wah, ayo kita kabur dulu, guys. Kita bakal dikejar sama... Waduh, mobilnya jadi rusak, guys. Wah, mobil paman Cesar jadi rusak, guys. Nah, kita sepertinya harus turun di sini, guys. Wah, kita harus menolong... Wah, Babang Cesar ternyata disekap di dalam, guys. Bagaimana kalau Upin lempar sama... sama petasan, guys. Ayo. Upin pelan-pelan, guys. Jangan sampai ketahuan, teman-teman. Upin pelan-pelan, guys. Jangan sampai ketahuan. Ayo, 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 ayo. Ayo kita langsung lemparin petasan rumahnya, guys. Hup. Nah, apakah terbakar, guys? Nah, ayo, ayo kita kabur, guys. Waduh, rumahnya terbakar, guys. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh. Kita harus lempar di sini, guys. Lempar-lempar, teman-teman. Waduh, 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 ada penjahat, teman-teman. Ternyata mereka ini yang menangkap Babang Cesar, guys. Wah. Kita harus ini sarang penjahat, guys, sarang preman. Mereka siapa suruh menangkap Babang Cesar, guys? Ayo kita serang mereka, guys. Wah, kebetulan Upin bawa apa ini, guys? Bawa petasan. Wah, Upin langsung serang pakai petasan, guys. Itu mereka, guys. Rasakan kamu. Nah, sekarang kita selamatkan Babang Cesar, guys. Waduh. Aduh, terbakar, guys. Wah, dia terbakar, guys. Wah, ada orang di atas, guys. Ada ibu-ibu. Waduh, ternyata di atas ada ibu-ibu, teman-teman. Wah, Upin harus selamatkan ibu-ibu ini, guys. Wah, berbahaya ini. Ayo, guys, kalau begitu kita langsung selamatkan ibu-ibu itu dulu, guys. Wah, ternyata ada ibu-ibu di dalam, teman-teman. Wah, bagaimana ini? Upin harus menolongnya bagaimana, guys? Wah, Upin harus ambil alat untuk memadamkan api, guys. Di mana ini ada, guys? Wah, di sini cuman. Wah. Cuman untuk menyiram tanaman, guys, tapi tidak apa-apa, guys. Ayo kita ambil dulu, teman-teman. Wah, daripada tidak ada apa-apa, guys. Ayo, di sini gelap sekali, teman-teman. Waduh, ada yang terbakar, guys. Wah, di mana kita harus mencari Babang Cesar, tapi malah ketemu sama ibu-ibu, teman-teman. Ibu-ibu itu sedang kesulitan, teman-teman. Ayo kita bantu, guys. Waduh, waduh, waduh. Aduh, banyak sekali api, guys. Cepat, cepat, cepat. Kita langsung naik ke atas. Waduh, gelap sekali, teman-teman. Wah, banyak sekali asap di sini, guys. Waduh, banyak sekali asap, teman-teman. Bagaimana ini? Waduh, banyak sekali asap, teman-teman. Di mana sih ibu-ibu yang tadi, guys? Wah, ini kamarnya bukan, guys. Waduh. Wah, sepertinya ini, guys, di sini. Ayo kita selamatkan ibu-ibu itu, teman-teman. Wah. Nah, kita sudah berhasil memadamkan api, guys. Wah. Ayo, ibu, tante, ayo kita keluar. Wah, terima kasih, Upin. Wah, ayo kita pergi dari sini. Wah, iya, ayo cepat-cepat sebelum rumahnya terbakar dan hancur. Ayo keluar, ibu, cepetan. Wah, iya, ayo, Upin. Wah, ayo. Itu, waduh, ada api, guys. Tunggu sebentar, Upin padamkan apinya, guys. Upin harus memadamkan api ini supaya tidak terbakar sama si ibu-ibu, guys. Wah, di mana Babang Cesar? Upin kan mau menyelamatkan Babang Cesar, teman-teman. Tapi tidak apa-apa, Upin menyelamatkan ibu-ibu ini, teman-teman. Ayo, kita turun ke bawah dulu, guys. Wah, apinya besar sekali, guys. Ayo. Waduh, tempat ini terbakar semakin besar, guys. Ayo cepat-cepat-cepat kita padamkan apinya, guys. Ayo lewat sini, ibu, cepetan. Sebelum rumahnya terbakar semakin besar. Waduh. Upin harus memadamkan. Waduh, ada api, guys. Waduh, 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 waduh. Di belakang ibu ada. Wah, panas, Upin. Waduh, awas jangan di situ, ibu. Nanti kena air, ibu. Ayo, ayo tuh Upin padamkan. Nah, sudah berhenti apinya, guys. Kita lewat sini saja. Biar cepat, Bu. Ayo, ayo. Waduh, apinya semakin besar, guys. Kita harus menyelamatkan ibu-ibu ini karena ibu-ibu ini minta tolong tadi, guys. Ayo cepat 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 cepat. Waduh, Upin jago sekali kalau memadamkan api, guys. Upin kan mantan pemadam, guys. Waduh. Ayo kita padamkan semua api-api di sini. Ayo cepat, Bu, kita keluar. Sini, Bu, cepetan. Oke, oke. Ayo kita keluar. Ayo, ayo kita bakalan wah, selamat. Wah, sudah selamat, guys.
Wah, terima kasih Upin, kamu sudah menyelamatkan ibu. Wah, terima kasih banyak ya, nanti ibu kasih uang jajan sama kamu. Oke bu, siap. Waduh, si ibu main peluk-peluk aja guys. Waduh, sudah tahu Upin baperan guys. Waduh, wah mobil kita kemana guys? Waduh, mobil kita apakah hilang apa? Wah, Ipin sini Ipin. Ipin tunggu dulu Ipin. Waduh, Ipinnya. Waduh, Ipin kesini Ipin. Waduh, Upin ditinggal guys. Ipin tidak melihat Upin guys. Wah, bagaimana ini? Sepertinya kita. Nah, ini si Ipin. Ipin, tolong Ipin. Wah, kenapa kamu di sini Upin? Wah, Ipin, kenapa kamu yang nanya? Upin mau minta tolong sama kamu, antarkan. Wah, ibu ini ke rumah. Wah, ayo kalau begitu. Wah, soalnya Ipin mau cepat-cepat juga. Wah, tadi Upin membantu ibu ini dari rumah yang terbakar itu sana. Oh, begitu ya. Iya, cepat. Ayo kita naik saja, Bu. Ayo cepat. Iya. Wah, teman kamu kemana? Wah, tidak apa-apa. Dia katanya pulang nanti naik taksi saja. Nanti Upin antarkan ibu dulu pulang. Wah, oke, terima kasih Upin. Ayo cepat. Upin antarkan ibu pulang dulu. Waduh. Untung kita ketemu sama Ipin, guys. Wah, kalau tidak Upin tidak tahu mau naik mobil apa, guys. Wah. Untung kita ketemu sama Ipin, teman-teman. Ayo cepat. Kita bakal antarkan ibu dulu. Oke, terima kasih Upin. Kamu baik sekali. Iya, Upin. Ayo. Ah, itu rumah ibu di sebelah kanan. Oke, Upin turunkan si ibu dulu. Nah. Wah, terima kasih Upin ya. Wah, kamu baik sekali. Nanti ibu kasih uang jajan. Oke, sama-sama, Bu. Wah. Nah, kita sudah berhasil, teman-teman. Oke, guys. Jadi video kali ini sampai sini dulu. Upin sudah berhasil membantu menyelamatkan ibu-ibu, walaupun yang pertama tadi kita menyelamatkan Bobang Cesar, tapi Bobang Cesarnya ternyata tidak ada guys. Wah, oke kalau begitu nanti Upin bakalan bikin video yang lebih seru lagi besok ya guys ya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Dadah.